Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, saudaraku semua? Ya, hari ini saya mau nge-review lagi ini Vios Gen 3. Ini tahun 2013. Ini pesanan kedua kalinya Pak Kusnyadi ya. Ini beliau waktu pertama ambil warna abu-abu. Ya, warna abu-abu. Cuman beliau waktu itu kesini datang pagi, sore langsung diambil. Nah, kebetulan untuk yang kedua kali ini sebelumnya Pak Kusnyadi langsung booking dulu dan hari ini langsung bisa dibawa pulang langsung, jadi dia nggak nunggu lama ya. Dari kemarin pengerjaannya, teknisinya sudah selesai yang sebelumnya saya review juga ya. Jadi ini untuk finishingnya ya, jadi kita salam dulu, kita poles dulu. Nah, ini langsung ditanganin lama mekaniknya ya, Mas David, lagi kita bersihin dulu ya. Langsung ditanganin sama kepala bengkel langsung, Pak Nasir ya. Ini kepala bengkel dari Pulhalim luar biasa, langsung ditangani kepala bengkelnya langsung. Nah, hari ini akan kita bawa langsung unitnya ke Cilacap ya, Pak Kusnadi ya. Ke Cilacap nih, udah kedua kalinya nih Pak Kusnadi beli di GRS. Nah, alhamdulillah unitnya sudah selesai, ini tinggal finishingnya aja. Ya, hari ini langsung dibawa ke Cilacap. Ya, ini warna merah tahun 2013. Ya, unit ini lumayan di-upgrade ya. Kalau yang pertama Pak Kusnadi unitnya ambil unit standar aja. Ya, kalau ini ada sedikit di-upgrade, minta di pasangkan untuk di bagian power window-nya ya. Kalau untuk bagian eksterior kondisi standar ya. Velg masih kaleng. Tapi rencananya akan kita kasih wheel dope ya, permintaan dari Pak Kusnadi, tinggal nunggu barangnya aja. Nah, untuk bagian interior ini sudah di custom. Ya, sudah pakai power window ya. Ini power window kondisi baru ya, jadi bukan copotan, kondisi baru, sudah plus alarm. Ya, alarm dapat 2 piece. Dan sudah dipasangkan juga untuk double din-nya ya. Ini yang 7-in sudah kita pasangkan juga. Ya, untuk selebihnya kondisi masih standar seperti jok. Kondisi ini sudah di salon interiornya, jadi sudah rapi, sudah wangi. Ya. Nah, satu lagi mungkin di kaca film ya, ini sudah dipasangkan juga standar 60%, untuk depannya 40%. Nah, oke, ini untuk kondisi di tampak bagian belakang. Ya, kondisi agak gelap karena ini dalam ruangan. Ya, kondisi sudah rapi. Nah, untuk ini sudah kita poles ya, jadi kelihatan ya. Ini catnya cat kualitas oven semua ya. Kalau di Bluebird udah kualitas paling bagus ya. Kenapa paling bagus? Karena kualitasnya catnya ini dia pakai silicon ya. Ya, catnya silicon, clearnya silicon ya. Nah, udah gitu oven juga ya, jadi jauh dari debu, jadi kualitas catnya sempurna banget ya kalau di oven. Oke, dari tampak dari kamera kelihatan ya, untuk clearnya ya, catnya luar biasa, warnanya kinclong ya. Jadi ini untuk bagian belakang, jadi nggak ada penambahan ya. Nah, oke, teman-teman, hari ini mungkin ini sudah selesai ya, Mas David, selesai. Nah, sudah selesai. Oke, langsung nanti akan langsung dibawa nih Pak Kusnadi, kita siap-siap dulu karena surat-surat sudah lengkap semua. Ini sudah pelunasan hari ini, langsung diambil. Nah, oke, okay, teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang ingin unit Vios Gen 3, nanti langsung japri aja, nomor saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.